Oke, teman-teman, selamat datang ke channel lagi. Dan ya, kali ini kita akan bermain game Memories of Wilderness ya. Oke, ini game masih berbahasa Cina, cuma kita dibantu dengan ada sedikit subtitle berbahasa Inggris, cuy. Dan ini kita di tampilan pertamanya, ternyata ini adalah RPG turn-based seperti biasanya, cuy. Oke, ini skillnya dan ya, mungkin karena masih tutorial, gua agak bosen ya. Jadi gua bakal langsung ke bagian dalamnya, cuy. Karena aku pengen coba lihat untuk karakter-karakter cibi-cibi mantap-mantapnya, cuy. Seksoi semua, asli, gila. Oke, selamat datang ke lobbynya Memories of Wilderness. Oke, kita diarahkan ke bagian story 1 strip 1. Oke. Ini nyusun karakternya ya, Rek. Oke, ini masih karakter rare sama SR pasti ya. Biru sama ungu, udah biasa lah ya. Oke, jadi ini kita di pertama ngelawan semut-semut mantap seperti itu kan ya. Ya, pengelawan semut dikeroyok sama dua sama tiga cewek cantik ya, bangsul. Oke, kita teruskan aja ya. Ternyata di bagian bawah itu ada darah ya. Bukan yang kiri atau kanan atas ya darahnya ya. Kiri atau kanan atas itu kayaknya kayak cakram mungkin ya. Mana mungkin ya? Ya, gak tahu ya. Nanti gua pelajarin dulu nanti. Oke. Oke. BTW aku download ini via Bilibili aja. Jadi kalian harus menggunakan akun Bilibili. Ini kita di ada upgrade ininya ya, bintang ya. Oke, scavenger rank up. Oh, itu rank up. Nice. Oke, kita disuruh gacha, cuy. Oh shit, damn it. Coba grafiknya bikin gua agak ngesim ya. ada SR itu kayak masih bocil mungkin ya, itu kan ya. Bocil anjir. Ada kenapa gua dapat ini terus si loli anjay. Habis dapat loli, kita upgrade lolinya. Levelnya itu menggunakan kayak semacam selai gitu ya, pil gitu, sama koin uang. Oke, satu strip 3 kita akan coba gaskan menggunakan hero yang gua dapet tadi ya. Oke, jujur gua agak bingung sama namanya, tapi gak masalah ya. Soalnya di sini yang dibantu itu cuma sistem battle-nya doang sama bagian depan. Untungnya judulnya udah kelihatan Memories of Wilderness, jadi gua gak salah nyebutin dari awal ya. Oke, ini skillnya langsung nyala semua. Kita akan coba menggunakan si loli merah ini ya. Kayak adanya si Ido gak sih? Itu suka si Ido loh dari Dead or Alive. Oke, skillnya lumayan ini ya, lumayan. Dan BTW aku masih heran sama si cewek yang menggunakan pakaian pink. Entah kenapa dia menggunakan panci buat senjata, cuy. Itu kayaknya mantan player PUBG pindah ke game chibi kayak gini, cuy. Oke. Dan kalau kalian sadar ya, ini ada class-classnya. Di sebelah kiri itu setelah dia nge-skill mereka skill itu ada kayak semacam gerigi, ada kayak semacam cakar, itu classnya kayaknya ya. Oke, gue baru sadar. BTW ya, Rek, tak kasih tahu, aku cuma ngasih tahu doang ini login pakai Bilibili. Dan ya, ntar gue ambil dulu sekalian gue ngomong, semoga gak ada yang ngomong, "Bang, bikinin akun Bilibili, Bang. Ini bikin Bilibili kayak gimana, Bang? Ini Bilibili." Rek, aku itu ngeliat ke channel-channel tetangga, Rek. Dari awal aku 4 bulan yang lalu mungkin ya bikin WeChat, Bilibili dan sejenisnya itu lewat sebelah, kecuali QQ. Gua nyerah kok QQ. Oke, ya pokoknya kayak gitu, kalian bisa ngeliat sendiri lah ya. Berusaha lah, Rek. Karena dengan usaha itu kalian bisa mendapatkan yang kalian inginkan, cuy. Ya ampunlah, sok bijak anjir. Buset. Oh, ada yang nge-add friend aku, Bos. Makasih, Bos. Terus kita di sini mau ngapain lagi ya? Bisa nggak sih gacha? Cukup gak sih? Kayak nggak cukup deh ya. Oke, kita lihat. Gue punya berapa tiket sih? Gue lupa. Wow, oke, ada 11 tiket. Kita akan coba langsung gacha, cuy. Oke, ini aja ya, murah ya lah. Yang atas itu diskon jadi 8 nih sebagai gacha ya. Tapi nggak kudu dapet SSR, cuy. Gue kasih tahu. Ini nggak ada tulisannya soalnya. 8 kali itu maksudnya bukan 8 kali itu, 8 tiket. Duh, apa itu kuning? 8 tiket gacha ya. Embo SSR, mantap. Ya pokoknya ngono lah, Rek. Embo kalian dengerin aja. Iki opo iki archer. Oke, ini si loli merah itu kayak anjay. Oke, rank up berarti ya. Udah ketahuan anjir ini si rank si loli babai aja, jamret. Oke, kita lihat gue dapet rare. Bahkan untuk rare-nya aja grafisnya lumayan mantap ya kan, seperti itu kan. Oke, gue tarik lagi. Untuk style-nya, untuk rare SR sama SR beda.
Ya SSR lebih perfecto uno, seksualnya mantap anjir. Oke, kita coba upgrade hero SSR yang gua dapetin. Asli gua pengen yang idle ini ya, tapi apa nih kurang 810. Oke, enggak masalah ya. Kita grinding lagi aja mendingan habis ini. Oke, kita dapat archer. Ya, bo kita sebutnya Artemis, cuy. Enggak ada namanya selain enggak iso mocon ya aku, Rek. Ya sepuran ya, karena aku enggak terlalu bisa bahasa Chinese ya kalau misalnya enggak ada alat bantu atau sejenisnya. Oke, kita akan upgrade jadi level 20. 80,000 impressions later. Apa niche? Ada tutorial niche. 2 strip 5, 2120, apaan anjir? Oke, kayaknya ada tutorial baru ya. Kita mungkin akan mencoba mencet tombolnya ya. Oke. Nah, beda ini aku udah dapat yang cewek ini ya. Oke, ternyata tutorial radio tower. Kayaknya sih ini kayak tower-tower di game RPG sebelah-sebelah ya, yang raihlah tangganya setinggi mungkin dan mendapatkan hadiah sebanyak mungkin lah, gitu lah modelnya ya. Lantai-lantaian gitu, nge-floor, akan bener nge-floor, nge-floor lantai-lantai, mantap, dapat 30 gem setiap raih lantai level 3, alah easy peasy lemon squeezy. Kita akan mencoba langsung. Dan betulnya aku heran sama satu karakter, yaitu adalah karakternya yang sebelah kanannya si cewek putih. Aduh, ini bingung banget anjir ini. Cakrik krik iki di depan. Nah, ngene lho. Oke. Oke. Nah, ini lho cewek ini pakai topi pisang. Mantap. Orang pakai topi, topinya topi koboy, topi biasa, topi handsome, topi gene. Ini topi pisang. Mantap sekali anjay. Emang badass giving body untuk yang satu ini ya. Dan dia healer ya. Jadi dia bisa nge-heal enggak tahu berapa ya. Tadi kok gua enggak salah lihat 50-an lah. Ya lumayan lah untuk awal-awal. Kecuali nanti gue masuk gue dapet SSR sih yang bisa ngeheal. Oke, easy peasy sih level 3 soalnya bos. Oke, dapet 30 gem dan dapet 5. Itu gak tahu itu sebut aja es krim. Dan dapet pil 6200. Oke. Oke. Ini jujur capek banget anjay. Ini ada tutorial lagi, disuruh ngapain. Betul aku udah selesai 1 step 20 rek. Jadi kita bisa santai dengan story-nya. Udah selesai soalnya 1 step 20 toh. Oke, ada tipe hard ya ternyata ya. What the fuck man. Oke, perlu kalian ketahui, setelah kalian 1 step 20 kalian baru bisa membuka hadiah loginan harian. Oke, disini gue udah dapet 20.000 sama 100 gem ya. 200 gem atau 100 gem. Gak kelihatan tadi. Oke. Kayaknya kita bisa gacha lagi ya. Bisa enggak? Ah, bisa gacha lagi. Dan betul ini apaan anjir, ini kenapa ada crowin nih anjir? Oh. Oke, gua ngincer ini sih kayaknya. Gua pengen ini sih. Oke, semoga dapat SSR. Nice. Oke, kita dapat SSR lagi. Oke, tapi jujur di balik gua senang kayak gini, Rek. Itu tadi aku dua kali multi itu ampas. Kalau kalian sadar ya, tadi kan ada yang diskonan 8 tiket gacha, itu kan bisa dua kali lagi multi. Nah, itu aku dapat ampas cuy, cuma dapat rare doang sama SR. Jadi gua tampilin ya. Ya, biasalah aku gak suka yang namanya ampas. Ya, gua lupa. Tadi gua hampir bereaksi. Padahal gua udah bereaksi, tapi pengen bereaksi lagi dapat SR yang gua pengenin ini. Pedabis gaming bida, bos. Mantap sekali dapat yang Oni nih. Oke. Sumpah dia capek banget anjir. Betul ini ada kayak achievement gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak gem dengan achievement yang kalian punya. Dan kalian tinggal upgrade-upgrade, terus ngikutin peraturannya aja. Aturannya si achievementnya ya. Terutama dia bagian achievement yang kiri atas yang dia gua tunjukin ini. Ini tapi bukan yang ini, yang di atasnya. Ayo tuh, ini. Ini banyak banget bisa dapetin gem. Gem sama tiket gacha ya, sepurane. Oke, kita masih bisa gacha satu kali lagi, cuy. Kita semoga dapat ya. Oke, karena ampas tidak saya tunjukkan seperti biasa kan. Aku enggak terlalu suka kalau misalnya pas lagi on air gitu terus ngegacha dapat ampas, gua pasti ngekat. Kayak FGO gitu kan gua banyak yang ngekat sebenarnya. Tapi gua nunjukin yang menurut gua epic aja. Karena emang gitu cara metodenya seorang wibu asal main menunjukkan tiket gacha apa gacaannya. Tapi kembali lagi gua enggak bakal nunjukin. Lebih baik tidak menunjukkan keampasan daripada harus nunjukin Sindic yang bagus tapi hasil nuyul. Ya kalau misalnya emang mau nuyul ya terserah kalian Sindic lah ya. Kalau gue mah jarang ya kalau nuyul. Tapi kalau jurung kalau nuyul pun pasti gue rambut dengan sepenuh hati. Oke, kita hampir menang sih. Ini benar-benar panjang ya aslinya ya.
Aduh, entah kenapa ini berat banget ya untuk 2 step 1 ya. Gue cuma pengen nge-break terus karakter gue jadi level 30 sih. Tapi benar-benar gila banget ya. Udah mulai panas banget. Kalian bisa lihat sendiri darahku 37%. Itu first time banget dari yang gue main ini ya. Ah, gila. Asli. Oke, kita akan melihat untuk karakterku masih 3 SR dan gue udah bisa nge-break truk ke level aslinya 40 ya, tapi kita coba. Gue kira 30. Soalnya kan biasanya kan 10 level gitu kan. Ini kenapa jadi 20 level? Oke, 25. Betulnya ini gak bisa automatic ini ya, leveling ya. Jadi kalian harus mencet satu persatu apa nih? Oh, buat sampai level 40 kita harus ngeselesain 3 step 1 dan kita harus ngeselesain 2 step 20 cuy. Walah, ya ampun. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Teori bersabar cuy. Semoga ini cepat global supaya kita bisa merasakan bahasa Inggrisnya langsung atau bahasa Indonesia kalau bisa. Ya ini karena masih bahasa Chinese, tapi kita dibantu pakai bahasa Inggris sekali lagi ya. Jadi jangan ada yang komen bang kok bahasa Cina, gak masalah. Oke, ada sejujur ini pusing banget kepala aku. Anjir, panjang banget. Tapi lumayan menikmati lah ya. Karena ini gamenya benar-benar santai dan bisa di auto dan bisa dipercepat gitu aja cik. Oke, gue punya 10 kali gacha, semoga bisa dapet bagus cuy. Astaga, Dragon SR. Oke, SR lagi. R, oke, SR lagi. Black Hades emang lah sekarang game-nya developer kayak bangke sumpah anjay. Baiklah kita coba gacha satu kali cuy. Kayak biasanya ada kayak di FGO gua gacha Enkidu, satu kali gacha bisa dapat Enkidu. Apakah di sini gua bisa dapat SSR? Gua enggak tahu cuy. Oke, rare. Masuk akal sih ya. 10 kali aja enggak dapat, apalagi satu kali. Ini hampir enggak mungkin banget buat dapetin SSR cuy. Oke. What? Oke. Good job. Oke, Nek. Ternyata gua dapetin SSR dalam satu kali gacha. Jadi ya sekian dulu video gua kali ini. Kalau kalian suka kalian bisa subscribe, like and comment dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasi biasa dan jangan lupa share ke teman kalian bagaimana cara bermain game Memories of Wilderness. Ya, untuk size-nya sama link download gua sediakan di deskripsi dan BTW ini masih kayaknya akses awal Chinese sih. Jadi gua enggak yakin semuanya dapat. Ya kayak gitu, coba kalian download aja, coba kalian ngecek aja di downloadannya kalau bisa download ya. Monggo aja dimainin, kok gak bisa ya, aku gak tahu. Jadi seperti itu kan modelnya, jadi gitu. Hasta mata, sita mata, one, ciao, nere. Sampai jumpa di video gua berikutnya, cuy. Dadah.